ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له

Di mana saja berada, marilah kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya hanya Allah Ta'ala, karena kita telah mengetahui dengan mata kita, dan juga anggota badan kita, bahwa saya, kita mendapatkan nikmat ini murni dari Allah Ta'ala. Maka sebagai kewajiban seorang hamba Yang mendapatkan nikmat Apa menjadi kebutuhan kita ini Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat ini Dengan kita meningkatkan beribadah kepada Allah Dan ibadah ini tidak mungkin akan diterima oleh Allah Ta'ala Kecuali kita sebelumnya mengetahui ilmunya, karena ibadah tanpa ilmu Bagikan orang kerja tanpa ilmu Akan rusak pekerjaan itu Bukan memperbaiki tapi malah merusak Maka bagaimana dengan ibadah Yang kenikmatan ibadah ini bukan hanya untuk dunia Tetapi untuk kelanggengan kita di akhirat nanti Inilah kebutuhan ilmu yang kita Il kita pelajari lebih banyak daripada kebutuhan dunia. Karena selama 24 jam ini kita harus mengetahui apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan dan perkara apa yang sifatnya tidak ada gunanya untuk kita jauhi karena kita selalu dalam pengawasan malaikat ditulis amal kita yang baik yang buruk. Maka kita kalau tanpa menuntut ilmu tidak mungkin kita akan bisa memperbaiki diri. Termasuk ilmu yang harus kita pelajari sekarang adalah kelanjutan dari pekan yang lalu birrul walidain. Sudahkah kita ini berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Yang mana telah dijelaskan kemarin beberapa ayat yang menjelaskan wajibnya kita sebagai anak birrul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentunya kita berbuat baik dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah panutan kita untuk segala urusan. Namun setelah itu kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Selagi orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kita lanjutkan keutamaan-keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua ini. Abu Darda seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata ada orang laki-laki yang datang ada orang laki-laki yang datang kepadaku kepada Abu Darda lalu berkata aku ini mempunyai istri tetapi ibuku menyuruhku agar menceraikannya Saya punya istri tapi ibuku Agar menceritakan, menceraikan Yaitu istriku Abu Darda pernah ya Abu Darda menjawab Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Ini kebaikan para sahabat dulu Ketika ditanya satu masalah urusan din Maka mengembalikan perkara itu bukan istihad dirinya tetapi berdasarkan dalil. Begini saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya mana beliau bersabda, al itu awsati abu jannah, al itu awsatu abu jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling baik dan tinggi. Nah. Orang tua itu adalah pintu surga. Maknanya kalau kita memasuk surga berbuat baik kepada ketua orang tua dulu. baba Kalau kamu yaitu berkeinginan. Sia-siakanlah pintu itu atau peliharalah pintu itu. Bayangkan kemuliaannya Surga ternyata terkadang pula kebaikan anak itu kepada orang tua, dan kita bisa berbuat baik pada orang tua, terutama masih hidup. Apabila sudah lanjut usia sebagaimana waktu yang dahulu kita dengarkan bersama, kemudian juga kita bisa berbuat baik pula kepada orang tua, kita yang sudah meninggal dunia karena orang tua paling banyak jasanya terhadap anak kita. Maksud dari hadis ini, jika kita sebagai seorang anak ingin masuk surga berbuat baiklah kepada ketua orang tua ya baik dengan lisan kita perbuatan kita atau amal kita yang baik yang beliau mendidik kepada kita semuanya atau kita bersodako bermaksud pahalanya untuk orang tua sebaliknya siapa yang ingin masuk neraka naudzubillah min minta Ya orang tua akan durhaka kepada ketua orang tuanya. Ketika pintu surga ini harus melalui orang itu berbuat baik kepada orang tuanya, maka pintu neraka bagi orang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian di antara makna birrul walidain yang harus kita fahami. Karena makna birrul walidain luas sekali sebagaimana keterangan dalam Al-Qur'an yang sudah kita dengar beberapa waktu yang lalu dan juga keterangan dari hadis Rasulullah selalu akan kita dengarkan bersama makna berwalidain kita harus mendahulukan kepentingan kedua tua kita daripada mendahulukan diri kita sendiri sebagaimana orang tua telah mendahului kita orang tua mendahulukan kebutuhan anaknya sebelum kebutuhan dirinya sendiri tetapi jasa orang tua lebih banyak tidak bisa kita tidak bisa kita Tepus dengan amal soleh. Karena begitu banyaknya. Jadi bagaimana kita mendalukan kebutuhan orang tua kalau dia kalau orang tua mau makan ya. Silakan orang tua makan dulu kita anak ini belakangan. Sekarang kadang-kadang kita jumpa ya, sudah disediakan makan. Nah, anaknya duluan kemudian yaitu bapaknya belakang kadang kala tidak mendapatkan kecuali sisa-sisa setinggal sedikit. Tapi orang tua itu bersabar. Tapi anak itu yang kurang tahu. Beritahu dulu. Bayangkan kita berjalan para ulama sunnah kalau berjalan itu maka orang tuanya harus dijampingi. Tidak boleh kita duluan. Doa adab-adab kita terhadap orang tua. Sebagaimana kita semenjak kecil kita itu dituntun Jatuh kita diangkat Nangis kita dirayu supaya tidak menangis Ya Bagaimana kita mendalukan kebutuhan kedua orang tua kita Sebelum kebutuhan kita sendiri Nanti akan kita lihat Bagaimana sejarahnya Yaitu ulama-ulama sunnah orang punya ilmu Ketika dia mempunyai orang tua yang sudah terutama yang sudah lanjut usia Nah, ada suatu hati yang perlu kita fahami bersama. Ya. Hati ini adalah hati yang sohih yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan bersumber dari salah seorang sahabat namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ani Ibn Umar radhiyallahu anhu bersumber dari Ibnu Umar Ibnu Umar itu namanya Abdullah bapaknya namanya Umar bin Khattab Semoga Allah Ta'ala meridai keduanya Karena keduanya menjadi orang muslim Dan muslimnya adalah muslim sahabat Apa katanya? Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kala Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Kala bainama salah satun Salah satu nafarin Memang kana qablakum Tadkala ada tiga kelompok Tiga orang Yang mana orang-orang ini sebelum kita ini zaman dahulu Yang sunnah Mereka bertiga ini pergi Jalan kaki nah, Karena waktu dulu Tidak ada kendaraan yang kita nikmati Seperti hari ini Jalan kaki Iz asabahum matarun Tiba-tiba datang hujan deras. Fitrah seorang manusia ketika hujan dia ingin berteduh. Apalagi orang itu sudah lanjut usia, karena hujan bisa juga meriang, sakit, panas, dan yang lainnya. Maka ketika turun hujan, yakni ila gharin. Karena tidak ada rumah. Maka mereka berlindung masuk ke gua. Gua ini. Zaman dulu sekarang kita mewah Setiap berapa meter ada rumah Dan juga ada tempat berteduh Nah ketika Tiga orang ini dia Yaitu Agar tidak hujan Dia berteduh di gua Fantoba alaihim Gua itu tertutup dengan batu yang besar Nah jadi batu yang besar menutupi kuah Bagaimana perasaannya kita? Kalau kita berpergian ke hujan, kemudian kita masuk kuat, kita tidak punya HP dan juga tidak ada hubungan dengan orang tua, tidak ada orang kita bisa bercerita atau kita bisa minta tolong sama mereka. Nah, ini satu sejarah. Jangan kita ambil manfaatnya. Berkatalah salah satu di antara tiga orang yang berjalan ini atau berpergian ini. Apa katanya? Innahu wallahi bersumpah. Sesungguhnya demi Allah. Ya haulai la yunjikum illa sidqa. Wahai kita yang bertiga yang sedang berada di gua ini tidak mungkin kita akan selamat Tidak mungkin kita akan bisa keluar dari gua ini Kecuali kita menjadi orang yang jujur Orang-orang yang beriman Subhanallah Jadi tidak panik orang dulu orang punya ilmu itu Ketika ada musibah Perkara yang sangat sulit Mengingat mereka kepada Allah Bukan bingung dengan keadaannya sendiri Faliyadu kullu rojulin minhum. ayo kita masing-masing ini berdoa kepada Allah. Karena kita tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang lain bisa menolong kita. Apalagi batu ini besar. Bima ya'lamu annahu qad sadaqa Kamu harus berdoa kepada Allah. Dengan berperantara kamu menyebut amal-amalmu yang baik dulu. Nah, kita menyebut kepada Allah, boleh. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Nah, ya. Yeah. Ketika ada saran, dari salah satu di antara tiga orang yang ada di kuah yang tertutup, tidak bisa keluar ini, kita akan punya Allah. Bagaimana kita berdoa kepada Allah? Masing-masing berdoa dengan amal solehnya yang pernah dikerjakan dulu. Nah, yeah. ya. Yeah. Inilah solusi kita kaum muslimin ketika kita dalam perjalanan ada suatu masalah mobil kita banyak meletus atau yang lainnya yang tidak memungkin yang mungkin ada orang akan ganggu kita atau makhluk yang halus berlindung kita kepada Allah mohon kepada Allah lalu salah satu di antara tiga orang ini berdoa bagaimana doanya Allahumma in kunta ta'lamu ya Allah Apabila kamu memang tahu benar kami ini Annahu kana li abawani syaykhani kabirani Ya Allah aku ini punya dua orang tua yang sudah tua sekali Syaykhani sudah tua kabirani yang sudah lanjut usia Bayangkan beda dengan orang tua yang masih muda Ini orang tua sudah lanjut usia Dua-duanya ibu bapaknya lanjut usia Kalau orang itu sudah lanjut usia Sakit badannya Makanya berkurang Yang diingat itu sakitnya Karena sekali-sekalanya dikurangi oleh Allah Ta'ala Dikurang daya pikirannya Kekuatannya, berjalannya Yang lainnya Ini nasibnya orang kalau sudah lanjut usia Ya Fakuntu atihima kulla laylatin Bila banin anhum li Katanya orang ini Ya Allah, aku ini Ya Allah Biasanya setiap malam Saya datang Membawa oleh-oleh untuk bapak ibu saya Susu hmm, Susu Karena susu itu sehat Maka orang ini bicara di hadapan Allah Ya Allah aku punya orang tua ya Allah Dua orang tua aku ini berbuat baik kepada saya Tapi orang tua saya ini lanjut usia wah ya Allah Aku tinggalkan pergi karena aku mencari rezeki Kebiasaannya saya ini sore sudah datang ya Allah Tapi aku terlambat ini datang Nah Maka biasanya setiap sore kami datang Masih minum susu wah ya Allah Fa'abtu'tu laylatan Maka wahai Allah saya ini terlambat datang ke dua orang tua saya yang sudah lanjut usia ini Malam hari Faji'tu ketika aku datang wahai Allah malam hari ini Waqat rokoda Saya jumpai wahai Allah sudah tidur Nah subhanallah Ketika orang tuanya sudah tidur ini Anak ini tidak mau membanguni karena bagaimana kalau kita tidur lalu dibangun, kita marah. Orang tidur itu karena dia capek, dia tidur. Belum selesai capeknya, sudah dibangun, marah. Dan ini supaya kita menjadi pelajaran kita. Kalau kita sedang nyenyaknya tidur, baru saja dibangun, marah. Bagaimana dengan kedua orang tua kita? Yang sudah dikurangi oleh Allah Ta'ala segala kekuatannya. Nah, inilah baiknya anak yang soleh. Ketika dua orang tua saya malam ini tidur, wahai Allah Taala. Nah, saya mencegah keluarga saya dan anak-anak saya supaya tidak makan, tidak minum susu ini, padahal mereka wahai Allah sedang menangis, menangis karena lapar minal ju'i ya tadagawna minal ju' fa kuntu la uskihin yasroba abawayya ya Allah aku tidak ngasih makan dan minum susu ini kepada istri dan anakku tidak sehingga betul-betul Dua orang tua saya yang sudah lanjut usia ini Minum susu dulu <tuh> Subhanallah ini kebaikan Seorang anak yang tahu Jasanya orang tua Sekarang perhatikan diri kita Ada makan enak dimakan dulu Bukan tidak boleh Tapi bagaimana orang tua kita tanya dulu Kalau perlu kita siapkan dulu Untuk orang tua Ini Bini Umi silakan makan dulu aku belakangan. Kami yakin kalau orang tua itu dilakukan seperti itu mesti dia akan baik gak apa-apa kamu makan. Setelah kita dipersilakan makan baru. Inilah faedahnya orang punya ilmu. Nah kita sebagai seorang anak perhatikan ini. Uswa yang baik, contoh yang paling baik. Fakuntu la uskihim hatta yasroba abawaya. Saya tidak mau mengasih minum istri dan anak saya sampai dua orang tuaku ini minum dan dibujuk istrinya disuruh memadamkan api. Dah agar anak itu dia tidak menangis padamkan apinya. Kalau umumnya kalau dipadamkan api anak itu akan dia diam dan gendonglah, rayu begitu seorang istri yang mukminah seorang suami yang juga beriman an saya enggan untuk membangunkan dua orang tua saya yang sedang tengah larut malam nyenyak tidur ini Wakari tuan an an dan saya membenci pula kalau aku ini melantarkan kedua orang tuaku. liya Maka aku ingin ngasih minum susu ini kepada kedua orang tuaku ketika sudah bangun. Subhanallah ditunggu anak ini rido dia lapar dan istrinya diberitahu bersabar dulu anaknya pun jadi gendong oleh istrinya untuk dirayu supaya tidak menangis. Salam azal antadhiru hatta al fajru subhanallah. Saya tetap bersabar menunggu. Tidak saya kasih makan istri dan anak saya termasuk diri saya. Sehingga aku menunggu kapan orang tua saya dibangun. Subhanallah. Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua kita semisal ini? Nah, fa'in kunta. Nah, kata tola al fajar sehingga sampai muncul terbit fajar. ketika fajar biasanya orang sudah bangun. Nah, bagi orang tua yang punya ilmu dan alibata. Nah, setelah ini diceritakan di hadapan Allah Taala dan jujur apa katanya? Fa'in kunta ta'lamu anni fa'altu dalika min khasyatika. Ya Allah Apabila engkau mengetahui bahwasanya Aku ini berbuat baik kepada orang tuamu Karena sebagai bukti takutku kepadamu ya Allah Anna, Ya Allah bukakan pintu Bukakan batu ini Geserkan batu ini Fansahat anhum asokrotu Maka bergeser batu itu Tanpa digeser oleh orang itu bergeser Allah yang menggeserkan hatta nadaru ialah sama sehingga mereka bertiga ini bisa melihat langit bisa melihat siang hari nah inilah kaum muslimin wal muslimat mumpung kita masih punya orang tua bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dulukan kepentingan dia Sebagaimana orang tua mendahulukan kepentingan kita ketika kita masih jadi anak-anak. Bahkan sampai dewasa pun orang tua itu tidak pernah lu tidak pernah lupa terhadap anak. Walaupun sudah waktunya nikah dinikahkan. Sampai punya cucu kadang kalau orang tuanya yang menggedong cucu itu. Itulah kebaikan orang tua yang tidak bisa dibalas oleh anaknya. Nah, selanjutnya ya ini cara kita berbuat baik pada orang tua dahulukan kepentingan mereka tanya pak bu butuh apa yang bisa aku bantu nah yang nomor dua mendahulukan birul walita ini daripada fardu kifayah nah mendahulukan kebutuhan kedua orang tua kita daripada mengamalkan fardu kifayah Fardu itu ada dua Kewajiban ada dua Ada fardu ain seperti sholat Siam ya, Itu fardu ain Ada juga fardu kifayah Seperti kita menyolati jenazah Fardu kifayah atau ketika ada seorang ada yang kecelakaan ada orang bisa membantu kita fardhu kifayah karena sudah ada orang membantu Nah, tatkala orang tua sangat membutuhkan bantuan daripada anaknya, maka fardhu kifayah yang bisa diamalkan oleh orang itu kita tinggalkan dalam rangka untuk birrul walidain. Seperti jihad. Jihad fi sabilillah kadang kala hukumnya fardhu ain. Terkadang pula fardhu kifayah. Bahkan ketika jihad yang itu diwajibkan oleh imam Diwajibkan oleh walidul amri Tapi orang tua kita terlantar Kalau kita ikut jihad Maka tidak boleh ikut jihad Karena kewajiban jihad dibawa kewajiban birul walidin Sebagian ulama berkata Barang siapa yang sibuk dengan amal ibadah yang wajib sehingga luput amal amal sunnah dia dimaafkan sedangkan orang yang mementingkan amalan sunnah dengan meninggalkan yang wajib maka dia tertipu ini fatwa yang disebutkan dalam kitab Sabakatul islamiyah nah ini harus kita pahami ketika contohnya begini Orang tua kita sedang sakit Dia lumpuh atau tidak lumpuh Tapi perlu bantuan Kalau orang tua itu tidak kita lihat Pohon itu kalau sudah tua maunya tumbang Ya Kemudian tiang-tiangnya atau Gagangannya itu ada yang kering Gitu pohon Manusia juga begitu Oh tulangnya sumsumnya sudah tidak ada Jalannya harus dituntun tetapi sebelum kita menuntun orang tua kita sudah dituntun dulu oleh orang tua kita duluan orang tua kita berbuat baik makanya anak orang yang soleh lain dengan anak yang tidak soleh kesalahan orang tua kadangkala -kadang anak ini dididik dengan pendidikan-pendidikan umum sehingga tidak mengerti tentang berbuat baik kepada kedua orang tua ditinggalkan orang tuanya Ya dalam keadaan sengsara Tidak ada yang bisa Ya membantu tentang kebersihan dirinya Dia karena apa? Sibuk mencari pekerjaan Tapi anak yang soleh Subhanallah Tahu jasa besarnya orang tua Ini perlunya kita mendidik Anak yang soleh Agar Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada anak Sehingga bisa berulwalitin Nah mendalukan kepentingan orang tua daripada amal sunnah ini adalah hal yang sangat sangat penting sekali karena birrul walidain hukumnya wajib sedangkan amal sunnah hukumnya sunnah satu contoh hanya ada orang meninggal dunia kan kewajiban kita fardu kifayah untuk menyolati dan juga untuk mengantarkan jenazahnya tapi orang tua kita sakit kalau kita tinggalkan untuk mengantarkan jenazah itu di kuburan, maka orang tua bisa jatuh, bisa juga kencing, tidak bisa dia pergi ke tempat khala atau ke tempat wc. Siapa kalau bukan anak yang membantu? Orang tua dibantu oleh anaknya lebih mulia daripada dibantu kaum buruh. Sebagaimana kita senang kalau sakit dirawat oleh orang tua kita daripada dirawat yang lain. Dan karena kita punya fitrah yang sama. Ada suatu hadis yang memberi penjelasan kepada kita. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu <-tuh> anhu qala Ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah menanya orang ini kepada Rasulullah sallallahu Kenapa yang tidak ditanya? Kenapa tidak menanya orang kafir? Kenapa tidak menanya orang munafik? Kenapa menanya kepada beliau? Karena beliau punya ilmu. Ini menunjukkan kita tidak boleh menanya sembarang orang. Menanya pada orang punya ilmu. Karena orang punya ilmu. Min ibadil ulama. Orang punya ilmu itu dia paling takut kepada Allah. Tidak berfatwa sembarangan. Ketika sudah tahu ilmunya baru berfatwa. Datang seorang ini kepada beliau. Lalu menanya. Man ahakun nasi bi khusni sohabatih. Subhanallah. Pertanyaannya bukan urusan dunia wahai Nabi. Bagaimana mobil yang enak dulu tidak ada mobil. Mungkin unta yang baik atau makan yang enak tidak. Menanya tentang masalah kepada siapa kita ini berbuat baik wahai Rasulullah Sallallahu Karena orang yang berbuat baik. Man nasibi sohabati. Siapa manusia yang berhak untuk aku temani wahai Nabi. Kala ummakah. Jawabnya bukan bapamu, kalau um maka ibumu. Terkadang anak ini tidak tahu ilmu atau dibujuk oleh setan keras terhadap ibunya, tapi lembut kepada bapak ini keliru. Bayangkan ibu itu dimarahi oleh anak masih sabar ibu itu karena bersayangnya. Bayangkan kalau kita keras kepada orang bapak kita mungkin kemarin depokol ke kita ibu lain dia. Maka beliau menjelaskan orang yang paling kamu teman yang paling baik kamu teman teman ibumu. Karena ini orang paling banyak Sasanya kepada kita dibandingkan bapak. Summa kola. kemudian menanya, menanya lagi sahabat ini. Summa man kemudian kepada siapa lagi wahai nabi ketika saya sudah berbuat baik kepada ibuku. Kala umat kepada ibumu. Ini penekanan dari beliau. Seorang nabi yang mendapatkan wahyu yang bicara dengan bicara dengan wahyu, kamu harus berbuat baik kepada ibumu. Summa Qala summa man ya rasulullah. Ditanya tiga kalinya. Qala umat berbuat baiklah kamu kepada ibu sampai tiga kali. sekolah summan. Setelah kita berbuat baik kepada ibu kepada siapa wahai nabi? Kola abu Maka kamu berbuat baik kepada bapakmu. Ini menunjukkan kalau ada dua perintah sama-sama baiknya perintah ibu dan perintah bapak didahulukan perintah ibu. Kalau Bapak marah, tunjukkan. Ini, Bi. Hadisnya demikian, ini, Bi. Nah, gitu. Itu faktanya orang punya ilmu. Selalu sejuk dalam rumah tangga. Bagaimana mau bertengkar? Seorang anak punya ilmu. Orang tua punya ilmu. Ini dalilnya. Jadi, kalau ada dua perintah, semuanya baik. Sedangkan, yaitu dua-duanya baik semuanya Dua-duanya memerintahkan Dan kita tidak mampu untuk melaksanakan keduanya Dulukan perintah ibu Nah inilah tata cara adab kita kepada kedua orang tua Selanjutnya mendahulukan kebutuhan orang tua Daripada hijrah Nah ya. Terkadang anak ini kurang sopan dia pindah di kota-kota yang rame-rame ibunya ditinggalkan di desa hanya dicarikan yaitu kaum buruh untuk mendampingi ibunya padahal orang tua itu senang kalau didampingi anaknya senang kalau melihat anaknya bayangkan anaknya itu dua hari tiga hari tidak ada itu ditanya mana anakku ini jadi kalau seorang bapak atau ibu menanya kamu di mana itu jangan dicurigai. Itu menunjukkan sayangnya. Pergi ditanya sampai di mana sekarang itu bukan berarti kita tuh bakal terhadap anak bukan. Menanya sampai di mana. Bertanya itu ada manfaatnya ketika dia dikabari di sana ada suatu masalah, Pokoknya ada, ada suatu kecelakaan yang lainnya. Nah, dia akan tanya, "Duh, sekarang di mana?" "Oh, bisa di sini." Ah, senang seorang tua. Tapi kalau orang tua tidak menanya, terserah kamu itu di mana saja ini menunjukkan kurang baiknya orang tua terhadap anak. Enggak peduli terhadap anak. Jadi orang tua banyak menanya anaknya ini itu menunjukkan kebaikannya, terutama dalam safar. Karena safar kit atau menelaah dan safar daripada Nah mendalukan kebutuhan orang tua daripada dia mau hijrah pindah tempat ada satu kisah yang ini diriwayatkan oleh al Imam Abu Dawud dan disohkan oleh Syaikh Al Bani Rahimahullah Taala. An Abdullah bin Amrin bersumber salah satu sahabat namanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Kala berkata sahabat Abdullah bin Amr ini Ja'a ila rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Datang salah seorang laki-laki kepada beliau Kepada Rasulullah SAW Begitu enaknya para sahabat Yang didatang itu orang punya ilmu Bukan orang yang lain Boleh kita mendatang orang lain kalau mendakwai Tapi kalau menanya Datang orang punya ilmu Jangan menanya orang awam nanti tambah tambah sempit akal kita. Karena orang tidak punya ilmu ketika ditanya malah menyesatkan dulu wa Tapi kalau kita menanya pada orang punya ilmu, Allah akan beri hidayah yang ditanya untuk memberi penjelasan yang baik. Fakola berkata seorang laki-laki ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jitu ubayyuka al-hijrah. Al wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam aku datang kepada baginda ini untuk membaiat aku ingin hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin hijrah hijrahnya mana pindah dari tempat yang banyak kemaksiatannya menuju tempat yang lebih tenang yang bisa kita beribadah ini anjuran hijrah Bayangkan kalau kita di tengah kota begitu isinya manusia seperti dunia saja yang dilihat sedih kita meninggal dunia kita kemenanya siapa yang menyolati kita ini? Tapi kalau kita di kampung banyak orang beribadah senang kita, ya apalagi di lingkungan desa itu banyak orang, -orang yang soleh orang yang baik senang kita. Bukankah kita meninggal dunia ingin didoakan oleh saudara kita? Nah, apa katanya wataraktu abawi ya abkiyani wahai nabi shallallahu alaihi wasallam aku berbayat akan untuk ikut hijrah bersama rasulullah shallallahu alaihi wasallam tapi dua orang tuaku ini menangis wahai nabi tidak boleh saya hijrah fakalah irji alaihimah kamu harus kembali kepada kedua orang tuamu faadhhiqhumah kama abkaytahumah Buat dia bisa senyum, bisa tertawa Karena kamu membuat dia menangis nah. Ini menunjukkan bahwa hijrah Nomornya bukan nomor pertama Tapi nomor kedua setelah kita birul walidain. Ada seorang anak mau pindah Bu pak saya mau pindah ya Mungkin orang tua mau mencegahnya Malu apalagi anaknya sudah pintar sudah besar itulah nasib yaitu penderitaan orang tua nanti kalau saya larang dia marah padahal ibu bapak itu berak, marah tapi Allah taala memberi fitrah kedua orang tua seperti itu tapi kalau saya tidak larang bagaimana nasib diriku ini sendirian di rumah berapa banyak orang anaknya ke sana kemarin orang tua ditinggalkan di rumah sendirian apalagi sudah lanjut usia kalau jatuh dia ada orang tahu Maka ketika ada orang yang kuat Yang sahabat mau dia ikut hijrah bersama beliau Ditanya Apakah dua orang tua masih hidup? Iya Nabi Tapi kalau saya ikut hijrah Orang tua saya menangis wahai Nabi saya tidak ridho tidak senang karena apa disayang anaknya kenapa anaknya pergi ini pergi hijrah ini bukan cari duit bukan berdagang untuk ikut beliau. Tapi beliau mengatakan, Irci Kamu harus kembali. Fa'adhik abkaituhuma. Kama abkaituhuma. Kamu buat dia bisa senyum, bisa tertawa karena kamu yang menjadikan sebab dua orang tuamu menangis. Ini menunjukkan bahwasanya Birul walita ini lebih utama Didahulukan daripada kita ikut jihad perang Daripada kita ikut hijrah bersama orang soleh Sekarang berapa banyak orang itu orang Anak-anak ini pergi ke sana kemari Hanya melihat di pesisir bagaimana Gelombang yaitu air itu Melihat di gunung-gunung ya. Tapi ditinggalkan orang tua yang sangat butuh bantuan anak anaknya Ini kesalahan besar Kemudian juga mendahulukan birul walidah ini daripada jihad nah, Jihad itu perang kewajiban setiap kaum muslimin apabila ada perintah dari waliul amri Perang melawan orang kufar Dan termasuk mulianya Dan termasuk yaitu puncanya amal Namun ketika orang tua sangat membutuhkan bantuan terhadap anaknya maka tidak berikut perang tetapi hendaknya jihad kepada orang tua, jihad kepada orang tua membantu kedua orang tuanya. -tua Disebutkan di dalam sahih Muslim maka dijelaskan dalam sahih Muslim ini ketika ada salah seorang yang mau dia ikut jihad datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumber dari sahabat An Abdillah bin Amr bin Al As radhiyallahu anhuma, Qala akbala rojulun ila nabiillahi sallallahu alaihi wasallam datanglah salah seorang laki-laki ya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam orang laki-laki boleh keluar ke sana kemari berbeda dengan wanita Tidak boleh keluar kecuali ada mahram. Kecuali keluar dekat beli sesuatu yang di depan rumahnya atau samanya boleh. Keluar sampai perjalanan jauh tidak boleh. Faqala maka berkata seorang laki-laki ini kepada beliau, "Ubayyuka 'ala al-hijrati wal jihadi. Abtahi al-ajra min Allah." Wahai Nabi, aku hadir di sini. Aku akan membayar baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dan untuk jihad perang fi sabillillah subhanallah begitu senangnya orang dulu ingin mencari pahala ingin hijrah bersama beliau hijrahnya beliau itu karena diusir oleh bangsa arab yang kafir ya kalau orang itu tidak hijrah maka tidak akan tenang ibadahnya. Maka diwajibkan hijrah Kalau kita tinggal di suatu kota yang lainnya Banyak orang kafir Banyak orang alibita yang lainnya Kalau bisa cepat hijrah Jual rumah Ganti di tempat yang dekat dengan orang orang muslim Ternyata itu ada sunnahnya Daripada kita meninggal dunia Tetangga kita tidak tahu Karena di kota dibenteng dengan tembok-tembok yang tinggi Di desa subhanallah kita bisa melihat kanan kiri kita karena hidup di desa itu sederhana, di kota rumahnya besar, panjang, tinggi, susun orangnya dua tiga, sehingga tidak tahu tetangganya sakit tidak tahu. Tapi di desa, alhamdulillah. Nah, maka beliau menanya, hal akatun Apakah salah satu di antara dua orang tua itu masih hidup? ditanya ini faidanya orang punya ilmu, ditanya bukan apakah kamu punya anak, apakah kamu punya saudara, apakah salah satu di antara dua orang tua itu masih hidup? Na iya nabi masih hidup, bahkan bapak dan ibu kita masih hidup, kaulah fatab minallah. Carilah kamu pahala di sisi Allah Ta'ala. Nah, fatab tahil ajra min Pertanyaan di sini. Apakah kamu ingin mencari pahala di sisi Allah Ta'ala? Kala na'am. Iya. Kala farji ila walidaika fa'aksin subhatahuma. Maka beliau memberitahu pulang kamu ke rumah. Ya, temui dua orang tuamu. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan pentingnya... ...mendahulukan berbuat baik kepada orang tua... ...daripada jihad perang melawan orang kufar. Karena jihad melawan orang kufar jumlahnya banyak. Dua orang tidak... ...tiga orang tidak bisa hadir. Yang lain bisa hadir. Dan ini menunjukkan keutamaan... ...yaitu... ...menemani orang tua... ...daripada jihad fisabilah. Kecuali kalau yaitu orang tua itu di rumah ada saudara kita dan juga masih muda mamanya mempersilahkan kita pulih tapi kalau orang tua ini sangat butuh bantuan pada kita mendalukan berbuat baik -be -be pada orang tua hukumnya wajib sedangkan jihad itu bisa juga hukumnya yaitu ya hukumnya bisa juga sunnah bisa juga wajib karena itu berhubungan dengan walulah amri yang memerintah kita Nah, riwayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya fafihi ma fajahid kamu pulanglah kedua orang tuamu jihadlah dengan orang tua mana jihad dengan orang tua berbuat baiklah kepada kedua orang tua Imam Bukhari mengatakan jihad kepada orang tua maksudnya kerahkan kesungguhanmu untuk membuat ridha orang tuamu kerakam kesungguhanmu dengan fisik kita, dengan harta kita, ya, mungkin orang tua. Orang tua itu kadang kadang malu minta pijet anaknya, tapi orang tua ini sejak kecil, ketika anaknya Keseliu dipijeti diplonyoi, ya, dan juga disayang, bukan hanya sekadar dipijet, disayang, dia dicarikan makan, minta apa, bahkan menangis, kadang-kala -kadang dibuka, dipukul oleh orang tua, disayang, itu orang tua. Sekarang berapa banyak anak itu lupa pada orang tua. Pernahkah kita menawari bu, pak, bisa ada seorang anak yang, yang perempuan menanya pada ibunya bisa dipijat ibu? Atau anak laki-laki, ya ini, pak, bisa saya bantu barangkali ada betisnya yang sakit. Karena orang tua itu kalau sudah tua samuratnya tinggi kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi. Karena apa? Tersumbat-sumbat semuanya. Ya, banyak penyakitnya. Tapi terkadang orang tua itu malu dia minta bantuan sama anaknya. Begitu keindahan orang tua. Kalau kita tidak memberi, yaitu tawaran pada orang tua, mungkin orang tua malu menyuruh kita. Bahkan kadangkala orang seorang anak itu mendahulukan diperintah oleh orang lain daripada diperintah orang tuanya sendiri. Nah ini kesalahan kesalahan ini bukan hanya orang awam. Rambutnya ilmu juga begitu menunjukkan dia terlupa dilupakan oleh syaitan. Padahal berbuat baik kepada orang tua lebih didahulukan. Cuma orang tua yang punya ilmu menyadari Ya namanya anak kita diuji Mereka senang menemani orang Tidak senang menemani orang tuanya sendiri Bayangkan apabila orang sudah lanjut usia Minta didampingi Yaitu berjalannya kadang, kadang anak malu Tapi berjalan dengan wanita yang bukan mahram Yang senang Ini adalah godaan syaitan Yang harus kita jauhi Ya, Mampung kita masih hidup Kesehatan sempurna Allah Ta'ala beri kabar kekuatan Dan juga yang lainnya Berupaya berbuat baik Kepada kedua orang tua Semaksimal mungkin Atau kita tanya Apa yang menjadi kebutuhan Pak atau Ibu Kemudian juga dalil yang lain Karena berbuat baik kepada orang tua Urutan kedua setelah beribadah kita kepada Allah, bukankah sudah kita jelaskan kemarin illa iya baru Maka kalian wajib beribadah kepada Allah. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nomor dua setelah kita beribadah kepada Allah. Orang lain itu nomornya terserah. Nomor sepuluh boleh, nomor sembilan boleh. Karena kita mem yaitu mementingkan kebutuhan kita kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah wajib, tidak bisa ditinggalkan. Kemudian juga kepada kedua orang tua. Karena itu orang yang paling banyak jasanya kepada kita. Ada suatu hadis yang dilewatkan oleh Imam Bukhari Muslim. An Nabi Mas'udin Qala. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katanya ibnu Masud sahabat yang sangat mulia saya pernah menanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fakultu ya Rasulullah lalu aku menanya wahyu ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan kita memanggil orang kita bisa yaitu menyebut dengan kedudukannya. Jadi para sahabat tidak mengatakan Ya Muhammad tidak Ya Rasulullah Karena itu memang utusan Allah Bahkan juga Allah Ta'ala juga berfirman Ya Ya Ayuhar Rasuluh Ya Ayuhar Nabi Wahai utusan Allah Wahai Nabi Ya Ayyuhan Nabi Jaitil Kufar Wal Munafikin Perang orang kafir dan orang munafik Allah Ta'ala memanggil Ya Ayyuhan Nabi Bukan Ya Muhammad Ya Muhammad Nah maka kita juga demikian Memang kalau orang punya ilmu Kita sebut ilmunya Ya, ya. Rasulullah ayul a'mali Afzalu Menanya sahabat ini Wahai Nabi Muhammad SAW Mana amal yang paling mulia Ya Amal yang paling mulia itu lebih tinggi daripada mana gaji yang paling tinggi. Karena gaji urusan kita hanya untuk dunia Amal untuk akhirat kita Dan juga dunia kita Begitu para sahabat bertanya Kala jawabnya As-salatu Salat tepat waktunya Ya Itu waktu salat ada tiga Ada salat tepat waktunya awalnya Yang nama dua menengah Ya nomor tiga paling jelek yaitu mengakhirkannya. Fakultu summa mada ya Rasulullah. Nanya lagi ini. Boleh orang menanya kalau ingin berbuat baik. Kemudian wahai Nabi apalagi setelah kita ini sholat. Karena sholat hubungan kita dengan Allah. Ha, Allah Ta'ala yang harus kita penuhi. Kemudian menanya lagi. Selain kita sholat wahai Rasulullah SAW Amal apalagi yang paling baik untuk kami amalkan Kala birrul walidaini Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu Inilah hadis yang menjelaskan ayat Ya waqadha rabbuka alla Ta'budu illa iya Wabil walidaini pertama kita beribadah kepada ke, kepada Allah Taala karena Allah Taala yang menciptakan kita yang memberi rezeki kita yang nomor dua kita berbuat baik kepada kedua orang tua. ya Rasulullah kemudian menanya lagi yang ketiganya ini kemudian amal lagi amal apa lagi, wahai Nabi setelah kami beribadah kepada Allah yang nomor dua setelah kami berbuat baik Kepada orang tua kala al jihadu fi ikut perang membela kamala jadi jihad ini nomornya nomor tiga nomor pertama yang wajib kita laksanakan ibadah kita kepada allah ta'ala yang nomor dua berbuat baik kepada kedua orang tua pergi menuntut ilmu atau berdagang hendaknya izin kepada kedua orang tua nah ini ya pergi menuntut ilmu atau berdagang atau mana lagi yang mana lagi atau kemana hendaknya izin memberitahu ini ternyata banyak anak itu lupa padahal sudah punya ilmu ya. pergi tidak memberitahu tapi kalau ada kecelakaan di jalan baru dipanggil orang tua hmm, apakah itu adab tidak ada nanya dulu mungkin orang tua melarang kita jangan pergi ke sana itu orang tua karena kasih sayangnya sekarang pergi tanpa bapak amit ya pergi memberitahu bi, bu saya mau pergi ke sini nah nanti saya tanyakan bapak, -bapak dulu berapa tidak karena orang tua laki-laki itu dia lebih kuat daya pikirannya dan lebih lebih panjang daripada si ibunya ditanya dulu mau pergi kemana Nah itu ketika ibu atau bapak menanya mau pergi ke pergi ke utama itu jangan sampai kita tuh menonjolkan hawa nafsu dulu. saya mau pergi ku ditanya. Itu kebaikan orang tua bukan bencinya orang tua. Ketika kita sudah memberitahu lalu dilarang jangan kita harus berhenti. Kecuali kalau orang tua itu melarang kita berbuat baik lain lagi atau memerintah yang jahat, memerintah syirik, memerintah bid'ah memang tidak boleh ditaati. Karena Allah Taala telah menjelaskan wa in jahadaka ala an tusrika Ketika dua orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik atau maksiat yang lainnya, sedangkan kamu tahu dalil jangan kamu taati. Tapi ketika Beliau berjuang memberi saran kepada kita jangan jauh-jauh kamu pergi, ya. Maka kita hendaknya tidak pergi. Bayangkan ini, beliau dipamit oleh pemuda yang mengikut perang, jazafisabilah. Perang ini, bayangkan besar mana pahalnya orang perang dengan kita pergi ke toko, pergi ke Surabaya, pergi ke Jakarta. Beliau mengatakan kembali kalau orang tuamu tidak mengizini. Kembali kepada orang tuamu kalau kamu melihat orang tuamu dalam keadaan sedih ditinggal oleh dirimu. Subhanallah ini hadis-hadis yang jarang kita sebagai anak ini memperhatikannya. Pergi menuntut ilmu berdagang hanya izin sebagaimana fukoha khanafiyah ya meletakkan satu kaidah bahwa safar yang membahayakan dirinya hendaknya memberitahu orang tua. Nah, ini kula maksudnya. Safar dengan memberitahu orang tua. Kecuali kalau safar kita namanya kita mau ke masjid, pepergian kita. Orang tua kita melarang, lihat dulu. Kenapa orang tua melarang? Karena orang tua apabila sakit perlu didamping oleh anaknya, boleh kita meninggalkan sholat Jumat. Karena kita meninggalkan salat Jumat bukan karena malas, tapi karena un, yaitu membantu kedua orang tua kita. Dan kita nanti salat dua di rumah. Kemudian juga dijelaskan oleh Fuqah Malikiyah, Imam Malik berkata, apabila anak menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i. Apabila tidak mungkin menuntut ilmu di negerinya, seperti untuk memperdalam Al-Quran dan Sunnah dan mengetahui hukum-hukum ijma dan juga perbedaan pendapat ulama dan kias maka boleh tanpa memberitahu orang tuanya dengan syarat apabila dia ahli ilmu tentang hal itu. malikiya. Ya, dan tidak wajib mentaatinya. Kecuali kalau kita tahu orang tua ini tidak mengizinkan kita Karena butuh bantuan kita Sebagaimana tadi jihad Fajah itu umat Kenapa orang tuanya menangis Dan karena orang tua butuh bantuan pada anaknya Dan juga anak harus menjaga kehormatan orang tua pula Jangan sampai kebaikan orang tua ini disimpan oleh anaknya. Lalu dicari-cari kejahatan, kejelekan orang tuanya tidak boleh. Ya, Tidak ada manusia yang paling baik untuk kita. Kepada anaknya melainkan kedua orang tua. Begitulah kaum muslimin wal muslimat. Beberapa hal yang hendaknya kita fahami sebagai kaum muslimin. Mumpung kita masih hidup masih ada kesempatan yang baik bagi orang yang punya dua orang tua atau kita pernah menyesal tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua orang tua kita sudah meninggal dunia bagaimana kita bisa ihsan berbuat baik pada orang tua Jadi kita doakan kita minta karena ampun kalau perlu kita orang kaya kita berinfak wakaf ya Allah ini saya ini dididik oleh orang tua Allah Ta'ala memberikan kelebihan saya harta ini Saya wakafkan pahalanya untuk orang tua dan untuk saya pulih Begitulah yang dapat disampaikan Barangkali ada satu dua pertanyaan Yang mungkin ditanyakan Tafazal Demikianlah ikhwah teriman para pendengar dan pemirsa sekalian pembahasan tentang pirul walidain yang disampaikan oleh Ustaz Aunur Rafiq Ta'ala pada sesi yang pertama dan kini kita masuk ke sesi yang kedua sesi tanya jawab kami beri kesempatan pada para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk menyampaikannya melalui pesan singkat yang dikirim ke nomor kami 0873 kali 04 kali 846 dan sudah masuk ke uh, pertanyaan yang pertama dari Bapak Supriyadi di, di Wiyung, Surabaya. Beliau menyampaikan bahwa kondisi ekonomi beliau saat ini dalam keadaan pas-pasan. Kemudian, beliau ingin memberikan uh, sesuatu kepada ibundanya. Namun, sang istri berkata bahwa dia tidak ikhlas, bahwa suaminya ingin uh, memberikan sesuatu kepada ibunya. Maka bapak ini bertanya, Ustaz, bagaimana atau sikap atau apa yang harus dilakukannya dalam keadaan seperti ini? Silakan, Ustaz. Baik, kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Wajib pula berbuat baik kepada istri kita. Namun apabila istri kita ini menghalangi, suaminya untuk berbuat baik kepada orang tua atau untuk menyumbang apa menjadi kebutuhannya karena suami tahu bapaknya dan ibunya sangat sengsara perlu bantuan ketika seorang istri melarang jangan kamu ngasih kepada orang tuamu tidak boleh tidak boleh kita taati ya la ta'ata fi maksiatil khaliq tidak boleh kita mentati siapapun ketika orang tua mengajak untuk berbuat durhaka kepada Allah. Karena istri ini kecuali kalau itu uangnya istri dan uangmu ini saya ambil ya, saya kasihkan kepada dua orang tua saya. Kalau dia tidak mengizinkan jangan karena itu hak dia. Seorang istri itu hanya punya hak dari suami untuk nafkah setiap harinya ya makan minum kebutuhan pokoknya kebutuhan anak bisa seorang istri minta karena itu kewajiban suami terhadap anak dan istrinya bukankah beberapa waktu yang lalu telah dijelaskan yaitu seorang wanita yang namanya Hindun yang mengetahui soalnya ini bakhir bolehkah wahai nabi saya mengambil ma yakfiki ma yakfini wa untuk kebutuhan pokok saya dan anak saya beliau mengatakan khuli ma yakfiki jadi seorang istri ini bukan memiliki hartanya suami hartanya suami itu miliknya suami karena miliknya suami dia berhak mau ngasih kepada siapapun yang ia kehendaki tidak boleh seorang istri menghalangi suaminya ketika mau berbuat baik terutama pada orang tua ngasih harta yang lainnya itu haknya itu hartanya suami bukan hartanya seorang istri ya orang istri punya hak dari suaminya yaitu untuk nafkah kebutuhan setiap harinya yang pokok tidak boleh menuntut saya sudah nikah kok kenapa saya tidak dibelikan olehmu tidak dibelikan mobil ya boleh Menuntun beli mobil bukanlah kewajiban, bukan haknya seorang istri. Hak seorang istri mendapatkan kebutuhan pokoknya, maisanya baju, ya. Kalau sakit itu suami yang hendaknya mengobatkan si istrinya, ya makan minum ini kebutuhan pokok. Adapun ketika sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya lalu menghalangi suaminya, tidak boleh. Cuma suami harus tahu watak-watak wanita tertentu. Terkadang rasa irinya kuat sekali Itu kalau wanita yang tidak punya din Tapi kalau wanita itu muslimah subhanallah senang sekali Apabila suaminya berinfak kepada kedua orang tuanya Karena apabila seorang istri mendukung perbuatan baik suaminya Akan dapat pahala Sebagaimana dijelaskan dalam hati yang soleh. Jadi kesimpulannya untuk supaya tidak bertengkar dengan istri kalau kita tahu istri kita ini selalu kurang baik, ya apabila kita mengeluarkan harta untuk orang lain itu dia marah, kita bisa bersiasat sendiri. Duit apa? Ini duitnya orang tua loh. Gimana nggak saya katakan ini duitnya orang tua? Mana duitnya orang tua ini? Ini kita ini dibesarkan oleh orang tua, ya dan saya membantu. Jadi kita ini ini duitnya orang tua. Saya kembalikan. Jadi itu namanya bersiasat mudara Kita cari bahasa-bahasa yang baik Supaya tidak menjadi Bangkitnya kemarin seorang Sebab kalau sudah seorang sejumlah marah Itu nanti mulutnya Dia bicara Dan mengungkit-ungkit Perbuatan yang lalu Ya Ini bagi orang sudah mengarungi Kehidupan yang punya istri yang kurang beres Banyak dia Ucapan-ucapan tidak benar Tapi kalau seorang istri itu seorang Istri yang mu'minah Yang soliha mutawadiyah Subhanallah Menyejukkan hati Maksudnya kita kalau punya istri yang tidak punya ilmu Dinasihati Supaya tidak keras-keras bicaranya Ya, supaya tidak mengganggu suaminya, mengganggu anaknya, keluarganya. Bicaranya yang baik. Wallahualam. Jadi kesimpulannya, tetap suami bisa membantu. Tapi kita upayakan supaya tidak diketahui oleh istri Supaya tidak timbul yaitu muskilah atau problema yang besar dalam rumah tangga Wallah alam islam Baik, demikian jawaban yang disampaikan. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustad ingin bertanya saat bagaimana uh, kita mensikapi apabila kita seorang istri kemudian kita masih mempunyai orang tua maka mana yang harus lebih didahulukan ya kepentingan orang tua kita atau kepentingan suami-suami kita demikian pertanyaan Ustadz silahkan Dan si suami harus didahulukan. Bukankah ketika akad nikah itu orang tua memberitahu angkah tuka wa tukah ya Usman, binti namanya Fatimah bi mahri kada wa khalan dijawab oleh ya, yaitu calon suaminya qabil tu nikah tazwijaha bil mahril mahril Mananya, aku kumpulkan putriku ini kepadamu, aku serahkan putriku ini kepadamu, kepadamu kepada calon menantunya itu. Kalau sudah diserahkan itu haknya si suami. Sekarang sekarang tuh mengatur, kalau kita mengatur yaitu menantu kita, yang putri yang lain boleh. Mau? No, boleh? Syaratnya nanti harus dekat dengan orang tua. Tidak mengapa. Al muslimun inda surutihim. Tapi kalau seorang wanita dia mengatur di mana dia tidak punya hak maka tidak boleh. Ya, jadi kalau seorang istri dilarang oleh suaminya, kamu jangan pergi ke rumah orang tuamu. Karena orang tuamu itu bisaran tidak baik, harus dihati. Karena kita sudah ya ketaatan kita kepada yaitu ketaatan kita seorang wanita kepada suami lebih didahulukan. Ya. Lebih didahulukan walaupun kita punya orang tua, kecuali kalau orang tua sakit atau yang lainnya, ya. Dan kita bisa berembuk dengan yang baik kepada suami, ya. Talang gimana ini diperhatikan tidak ada yang bisa menjenguk ibu bapakku dalam keadaan sakit ini bisakah saya pergi ke sana diantarkan oleh suami semoga Allah taala memudahkan urusan kami kita bicara yang lembut jangan emosi dulu ya karena bapak kadang kalaman wanita itu punya watak yang tidak baik keras ya tapi suami subhanallah, suami kalau punya ilmu dia bisa melatih, karena tahu wataknya wanita, kurangnya akalnya wanita, dan juga kurang akalnya tahu tapi kalau seorang suami ini orang awam maka akan tempur terus berperang terus dengan si istrinya jadi perlu dirasai hati ini orang tua saya ya bagaimana saya boleh kasani izin untuk menjenguk orang tua dengan anak saya. Kalau di sini alhamdulillah. Kalau tidak kita doakan dari jauh atau kita bisa mengirim bantuan sesuatu. Ya. Tapi insya Allah kalau suami itu orang yang Muslim, yang ahli tauhid dan tahu orang mertuanya dia sakit yang lain perlu dikunjungi, insya Allah tidak ada keberatan. Tapi jangan sampai seorang istri memaksa terus kepada suami. Karena kondisi suami itu lain dengan wanita. Tegar wanita yang penting berlangsung. Kadang-kala -kadang dia tidak tahu faidanya, tidak tahu pelamatorotnya. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustadz menyimpang dari tema bahasan pagi hari ini, mohon maaf. Uh, pertanyaannya, seorang uh, suami, suam, sepasang ya, sepasang suami istri yang telah dikaruniai beberapa anak, kemudian seorang suami ini meninggal dunia, kedarullah. kemudian uh, mana yang lebih utama bagi seorang istri tersebut yang telah ditinggal suaminya, apakah dia tetap bertahan dalam uh, kesendiriannya dalam mendidik dan merawat anak-anaknya, ataukah dia menikah lagi dengan laki-laki uh, yang lain? demikian pertanyaannya, Ustaz silahkan. Baik, kalau seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, lalu punya anak, tergantung kepada si wanita tersebut. Kalau wanita terus dia sayang terhadap anak dan bersabar ya. Tidak terganggu oleh laki-laki yang lainnya. Tidak mengapa. Ya. Tapi kalau seandainya wanita ini dengan banyaknya anak yang ditinggalkan oleh suami dan juga ekonomi pas-pasan dan ada seorang yang mau menikahi dirinya tuh laki-laki yang belum yang bertanggung jawab betul dan ingin betul-betul membantu ya janda yang punya anak itu ini adalah kebaikan tapi betul-betul kita harus mencari calon suami yang istiqomah karena sering kita dapati sering loh banyak keluhan habis seorang janda dia iya ustaz ini dia menikah tapi saya tidak dikasih yaitu nafkah bahkan padahal kami itu punya anak yang lainnya sedangkan kami keluar tidak boleh mencari nafkah tidak boleh nah, kita lihat dulu jadi kalau seorang janda ini dia betul-betul tahu orang yang menikah ini orang yang jujur dan bukan hanya sekedar nafsu birai yang dia mau menikahi janda ini dan betul-betul ingin yaitu membantu yatim-yatim tersebut pahalanya besar nikah tapi kalau kita tahu orang yang mau menikahi kita ini hanya sekedar orang awam, tidak tahu din dan kita punya anak yang perlu kita didik, ya, maka bersabar dan kita bisa yaitu mendia anak kita insya Allah itu adalah suatu kebaikan dan mungkin nanti akan jadi istrinya pula oleh suami yang pertama. Wallah alam Begitulah yang dapat kita sampaikan bersama. Semoga kita sebagai Anak atau orang yang masih punya orang tua yang masih hidup bisa berbuat baik yaitu kepada orang tuanya dan banyak pula orang tua bersabar apabila melihat tingkah laku anak yang kurang sopan terhadap orang tua semoga kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang solid dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Rafiq LC Hafizahullah Ta'ala dalam kajian mutiara subuh pada kesempatan pagi hari ini dan kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada beliau atas kajian yang telah disampaikannya dan juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga apa yang telah dapatkan pada kesempatan jadi tambah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Kami sampaikan juga kepada para pendengar dan pemirsa sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Dan saya Abu Ayyub al pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Akhirnya kita tutup, kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته